Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamun ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Sahabat pecinta Al-Quran semua yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu dengan saya Muhammad Wali Al-Khalidi pada kesempatan yang berbahagia ini. Nah, karena saking banyaknya pertanyaan di komentar di YouTube, yaitu tentang masalah Ustadz, bagaimana agar nafas kita bisa panjang saat membaca Al-Quran? Nah, dalam pertemuan kali ini, saya ingin membahas salah satu obat terbaik ataupun cara agar kita bisa panjang nafas dengan sering minum air kelapa hijau, ya, ataupun air kelapa yang sudah agak keras sedikit. Bukan kelapa muda tapi isinya sudah agak keras sedikit. Nanti akan kita kupas pembahasannya sampai selesai. Nah, sebelumnya, bagi jamaah baru yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan share. Agar dengan adanya video ini, dengan antum menjalankan seperti ini, bagi yang bisa menjalankan, insyaallah ini akan baik bagi paru-paru kita, ya. Akan baik juga buat pernafasan kita dengan sering minum air kelapa, dan nanti akan kita bahas caranya bagaimana, gitu ya. Baik, ini langsung saja kita bahas tentang masalah cara minum air kelapa dengan rutin agar nafas kita panjang. Misalnya, kita tes dulu saat pertama sebelum melakukan ini, kita tes dulu nafas kita kira-kira berapa detik gitu. Dengan nada misalnya contoh seperti ini. Hayya 20 detik, misalnya 25 detik. Nah, nanti setelah sering minum air kelapa ini, misalnya 7 hari atau 10 hari, antum tes lagi. Nah, sudah berapa detik bertahan nafas saat bersuara, saat mengaji, ya. Saat baca Al-Qur'an sudah bisa satu ayat atau berapa, ingat kepada detik. Nah, sekarang langsung saja kita bahas tuntas tentang obat yang sangat baik untuk nafasnya panjang dengan minum air kelapa muda. Baik, langsung saja kita bahas. Nah, di sini di depan saya sudah ada kelapa muda. Baiknya kelapa muda yang hijau, ya. Kalau ada kelapa muda yang agak merah atasnya ini, ya, yang agak merah atasnya ini. Ini kelapa muda. Ini kelapa muda. Nah, ini kelapa muda, tapi kelapa mudanya tidak begitu lembek isi di dalamnya, sudah agak keras, ya. Jadi yang sudah agak keras sedikit kita cari. Jadi nanti kita buka dulu kelapa mudanya. Nah, coba kita buka dulu kelapa mudanya. Nah, ini kita buka dulu kelapa mudanya. Nah, kita taruh. Setelah itu air kelapa muda ini, nah, kita tuangkan ke dalam ini. Coba perlihatkan ke sini. Nah, kita tuangkan ke dalam tempat yang luas seperti ini, ya. Nah, tempat yang luas sampai air kelapa mudanya habis. Nah, ini cara agar air kelapa ini menjadi obat bagi paru-paru kita agar nafas kita panjang saat membaca Al-Quran dan saat azan, ya. Ini banyak airnya. Nah, kita tuang dulu sampai habis. Nah, sudah habis air kelapa mudanya. Nah, setelah itu air kelapa muda yang sudah kita tuang ini, nah, yang ini kan air kelapa muda. Nah, kita ambil air yang dengan tempat yang luas seperti ini. Jangan tempat yang kecil, ya. Jangan tempat yang sempit seperti gelas, nggak boleh. Jadi tempat yang luas seperti ini. Nanti air kelapa ini kita taruh ke, ini kita pindah dulu. Air kelapa ini kita taruh ke dalam sini, tapi syaratnya dalam piring ini kita kasih air dulu. Nah, kita kasih air dalam piring seperti ini. Nah, setelah kita kasih air,
Nah, ini air putih, air biasa ya. Kita kasih air dulu. Setelah itu air kelapa yang di dalam tempat yang luas ini, nah, air kelapa ini kan air kelapa tadi, nah, kita taruh ke dalam piring seperti ini. Nah, otomatis di bawahnya adalah air putih, di dalam ini adalah air kelapa, dan di sekeliling tempat ini adalah air. Jadi di saat nanti kita taruh ke dalam embun, air ini tidak mudah untuk dimasuki oleh semut karena di sampingnya ada air putih. Nah, setelah seperti ini, barulah kita ambil air kelapa ini, kita taruh ke dalam embun di jam 9 malam lah, atau jam 8 kira-kira embun sudah turun. Kita taruh ke dalam embun yang di tempat mungkin di situ tidak ada kemungkinan untuk masuk debu, ya. Jadi kita taruh ke dalam embun. Baiknya kalau memang tempat antum di perdesaan sampai pagi nggak apa-apa, atau sampai jam 2 malam. Nah, nanti setelah kita taruh dalam embun air ini, barulah kita minum, ya. Barulah kita minum di pagi hari. Nah, ini yang minum di pagi hari khusus bagi yang tidak kena penyakit mah ataupun tidak kena penyakit lambung, ya. Karena ini air kelapa agak mengandung sedikit soda dia itu. Kalau di pagi hari sebelum makan kita minum, mungkin agak berbahaya bagi lambung. Tapi bagi yang nggak kena penyakit lambung, tidak apa-apa. Saya sudah tanyakan ke dokter. Nah, setelah kita ambil air kelapa ini tadi dalam embun pagi, dalam embun, misalnya kita taruh dalam embun, taruhlah 5 jam, ya. Ataupun 3 jam gitu. Setidaknya embun sudah sempat turun ke dalam air kelapa ini. Karena embun itu adalah menjadi obat sebagaimana dalam ayat Al-Quran, ya. Jadi air kelapa ini kita ambil habis kita sholat subuh, sebelum kita makan apa-apa, langsung minum air kelapa ini. Minum air kelapa ini sambil menahan nafas. Misalnya seperti ini. Ini contohnya pura-pura sudah kita taruh ke dalam embun, ya. Setelah kita taruh ke dalam embun, sudah, ini sudah kita taruh lambun contohnya air kelapa. Nah, kita ambil air kelapa ini, baik dengan seperti ini kita ambil. Nah, ini kan air kelapa. Kita ambil, setelah kita ambil air kelapa ini, kita minum dengan cara menahan nafas. Nah, kita minum dengan menahan nafas. Nah, kita tarik nafas, baru minum. Jangan melepaskan nafas sambil minum. Ini kan air kelapa tadi. Kita tarik nafas, bismillahirrahmanirrahim. Minumkan 3 teguk, niatkan di dalam hati, ini saya ingin saya menjadi sehat dan saya berikhtiar supaya nafas saya panjang untuk bagus membaca Al-Quran. Itu niatnya, ya. Nah, setelah itu antum minum 3 kali dengan 1 kali 3 teguk, 1 kali 3 teguk, 1 kali 3 teguk, 3 kali. Berarti jadi 9 kali dalam waktu tersebut. Nah, setelah itu bacalah Al-Quran. Baca Al-Quran semampu antum, baca Al-Quran mau azan, baca Al-Quran apa aja. Itu lakukan 10 menit minimalnya ataupun 20 menit setiap hari. Nah, setiap hari itu habis subuh. Karena habis subuh kan paru-paru kita masih segar. Masih kita belum capek, masih kita baru bangun tidur, ya, belum ternodai dengan hal-hal lain. Jadi, habis subuh lakukan terus, insya Allah. Menurut secara ilmiah, saya pernah menanyakan ke dokter dan ini saya lakukan juga. Nah, secara ilmiah, air ini akan menjadi obat dan membuat paru-paru kita bersih dan nafas kita akan menjadi panjang. Nah, insya Allah kalau antum rutin melakukannya 7 hari saja, sudah ada perubahan. Nah, sediakan kelapa muda 7 berarti, ya. Nah, dan bukan di waktu subuh saja, kalau ingin minum disimpan aja di kulkas nggak masalah. Yang penting di waktu subuh itu belum kita, air kelapanya masih murni. Karena yang bekas kena embun pagi itu pasti dingin, ya. Nah, seperti itu. Itu lakukan di setiap habis sholat subuh. Minum air kelapa yang sudah ditaruh ke dalam embun dengan 9 teguk, ataupun bisa dikatakan dengan 3 kali minum, sekali minum 3 teguk dengan baca bismillah saja. Nah, insya Allah itu akan membersihkan paru-paru kita, akan membersihkan jantung kita juga, dan akan membuat
nafas kita panjang dalam baca Al-Quran. Itulah ikhtiar yang saya lakukan dan juga ada beberapa sahabat lain yang melakukan dan alhamdulillah memang nafasnya panjang dan bisa membaca Al-Quran. Contoh misalnya kita mau baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Nah, ini kan panjang. Nah, kalau awalnya kita tidak sampai, mungkin insya Allah dengan sering berikhtiar dan berdoa kepada Allah, insya Allah akan nafasnya akan sampai ke tujuan yang kita bacakan. Selanjutnya kita sambung misalnya. Wa ma anzalallahu minas sama'i min بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Nah, seperti itulah cara mengobati nafas kita yang pendek semoga menjadi panjang. Nah, itu saja pada pertemuan kali ini. Yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan lagi, yang kurang jelas bisa di komentar nanti apa yang masih butuh ilmunya. Itu menurut yang saya lakukan sehingga nafas saya bisa seperti ini. Memang ada dasarnya juga, kita ada bawaan dasarnya, mungkin nafasnya juga panjang, tapi dengan sering melakukan hal seperti ini juga ya, karena kan kita berikhtiar. Yang penting berikhtiar, berdoa, masalah itu terjadi panjang atau tidak itu kita serahkan kepada Allah. Tapi kalau niat kita panjang nafas memang untuk membaca kalamullah, pasti Allah Ta'ala ijabahkan. Saya punya teman, nanti akan saya panggil, saya perlihatkan di video ini, namanya Pak Wahono. Beliau itu bahkan bisa dikatakan hampir bismillah aja gak nyampe nafasnya membaca Al-Quran. Tapi setelah berikhtiar seperti ini, rajin membaca Al-Quran, sekarang nafasnya sudah panjang, sudah bisa membaca Al-Quran dengan lancar dan insya Allah enak didengar. Nah, itulah yang kita lakukan. Semoga bermanfaat ilmu yang kita sampaikan ini. Kalau ada yang kurang, mohon maaf. Kalau ada yang salah juga, mohon maaf. Nanti bisa dikomentari lagi. Untuk kedepannya, apa yang perlu kita sampaikan, insya Allah akan kita sampaikan lagi. Nah, untuk kedepannya juga, kita nanti akan belajar tajwid sehari satu juz dulu. Habis subuh kita membaca Quran satu juz untuk besok. Dan sore kita akan baca empat baris dengan lengkap tajwidnya, kita baca dengan pelan-pelan. Taib, saya rasa itu saja pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi jamaah semua. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like dan share. Tertanda salam dari saya, Muhammad Wali Al-Khalidi. Kita akhiri dengan Wallahul Muwafiq ila Aqwamit Thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cijok.